Guys, sejak tahun 2022, BRICS memang sudah menyampaikan akan memperluaskan keanggotaan BRICS. Mereka guna membuat organisasi ini lebih inklusif lah. Dan guys, beberapa negara yang mereka klaim telah berminat untuk bergabung adalah di antaranya Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir dan Argentina. Diskusi untuk memperluaskan iaitu keanggotaan ini dikabarkan akan menjadi salah satu pembahasan di dalam KTT BRICS bulan Agustus nanti. Jadi, video yang kita mahu reaksikan ini adalah benarkah Indonesia sudah pasti akan bergabung dengan BRICS? Bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa klik butang subscribe untuk channel Bagi-Bagi dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu Bagi-Bagi. Dan selepas itu di hujung videonya guys, jangan lupa guys, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Kita ini boleh berharap BRICS segera masuk, nggak usah panjang-panjang lagi. Panjang-panjang lah. Mikir ya, karena memang sudah banyak positifnya gitu kan. Dan kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan-tantangan kompetisi global. Harus berani. Harus berani. Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Salah satu. Itu harapan Bapak Jokowi, harapan Presiden Indonesia. But they have also contributed to more persistent inflation that had been anticipated. We now expect core PCE inflation to fall only slowly. Bagi-bagi. Jangan lupa subscribe channel Bagi-Bagi guys. Hamparan baru untuk ormas IMF, WTO, Amerika dan Eropa. Indonesia digandeng BRICS dilantik bulan Agustus. Putin dan Xi Jinping siap hajar. Sahabat Bagi-Bagi, setelah heboh bergabungnya kekuatan Eropa dan Amerika yang gunakan lembaga dunia WTO dan IMF untuk menyerang Indonesia. Kini NKRI sebagai negara terpandang dunia telah kibarkan perang dagang bersama anggota BRICS. Indonesia siap dilantik menjadi anggota pada bulan Agustus. Perlawanan ekonomi ini akan nyata, hilirisasi dihalalkan oleh BRICS dan akan segera goyahkan barat. Perlawanan sengit antara geng terkuat di bumi, yaitu G7 dan BRICS akan lengkap sudah jika Indonesia dilantik. Indonesia sebagai negara terkuat di Asia Tenggara siap lawan WTO dan IMF. Amerika dan Eropa lemas tak berdaya, mendengar Indonesia akan gabung aliansi paman Putin dan Jinping ini. Kemunduran Barat dan penyerahan kekuatan Barat akan segera terjadi, dan Indonesia akan memegang ekonomi terbesar di dunia bersama anggota BRICS. Aliansi geng ekonomi lima negara blok timur, Rusia, China, yaitu BRICS, yang kabarnya kini bakal menambah lima anggota baru lagi pada bulan Agustus mendatang. Tambah lagi 5 ya. Sudah ketebakan anggotanya siapa saja, sudah Indonesia, pasti ada negara tercinta ya. Kita Indonesia. Di mana sumber-sumber berita asing pun menyebutkan bahwa negara-negara BRICS ini kemungkinan akan melantik 5 anggota baru pada KTT BRICS bulan Agustus tahun 2023 mendatang. Di mana nantinya dengan penambahan 5 anggota baru ini, BRICS pun akan berubah namanya menjadi BRICS Plus. BRICS Plus ya, bertukar ya kalau sudah. Nah, lantas lima negara baru manakah yang nanti akan dilantik keanggotaan barunya oleh kelompok BRICS? Apakah benar nama negara kita Indonesia memang disebutkan dan bagaimanakah bocorannya? Sahabat Bagi-Bagi, di mana isu-isunya, kabar yang berhembus dari lima anggota baru itu salah satunya adalah negara kita Indonesia. Salah satunya Indonesia. Mimin kutip ya, dari banyak media asing, kabar penambahan 5 anggota baru BRICS pada bulan Agustus ini pun ternyata sudah berhembus cukup kencang. Di mana, pada bulan Agustus mendatang, negara-negara BRICS disebutkan mungkin akan melantik sekitar 5 anggota baru dalam kelompok tersebut. 5 anggota yang baru guys, katanya 5 anggota baru pada bulan Agustus akan diumumkan negara-negara yang akan bersama dengan BRICS ya. Adakah Indonesia, adakah pasti Indonesia itu akan bersama dengan BRICS guys ya? Pada bulan Agustus ini akan diumumkan anggota baru BRICS. Wow. Dilakukan selama pertemuan puncak BRICS bulan Agustus mendatang di Afrika Agustus Selatan. Ya. Di Afrika Selatan ya, sebagai tempat. Dan tak main-main, seorang sumber dari pejabat senior pemerintah yang mengetahui tentang pelantikan 5 negara ini pun menyebutkan
bahwa dari 25 negara yang tertarik untuk bergabung dalam kelompok BRICS, 5 di caranya sudah hampir pasti bergabung. Di mana 4 dari 5 negara yang akan bergabung ini adalah negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Di antaranya yaitu adalah negara Arab Saudi yang sudah hampir pasti bergabung. Kemudian negara-negara pelopor lain yang akan dilantik. Disebutkanlah mulai dari negara kita Indonesia, kemudian ada UEA, Mesir dan juga Argentina, ujar seorang pejabat senior pemerintah itu. Dan nanti kabarnya, BRICS ini pun akan berubah namanya dengan nama baru yaitu BRICS Plus. Oh, BRICS Plus ya, apabila bergabungnya lagi 5 anggota baru di BRICS ini bertukar menjadi BRICS Plus ya. Pengumuman penambahan anggota baru ini pun, kabarnya akan dilakukan pada KTT BRICS berikutnya yang akan diadakan di St. Tom Convention Center di Johannesburg, Afrika Selatan. Di Afrika, mulai KTT. Tanggal 22 hingga tanggal 24 Agustus tahun 2023 mendatang. Tiga hari. Di mana kelompok 5 negara ini pun, akan memutuskan perluasan aliansi mereka, dan artinya jika 5 negara baru ini benar-benar akan masuk, yaitu Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Argentina. Lima ya. Maka sebentar, Argentina itu pun dia kata tadi adalah 5 negara yang terbesar penduduknya Muslim. Tetapi Argentina itu bisa kita katakan dia bukan penduduk Muslim yang terbesar ya, tetapi dia terpilih juga untuk menganggotai BRICS ya. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu ya. Anggota BRICS ini pun akan bertambah jumlahnya menjadi 10 unit. 10 dan tak negara. Main-main, 5 negara yang terpilih ini pun pastinya sudah melalui penilaian ketat oleh kelompok BRICS. Pasalnya disebutkan, ada 25 negara yang telah mendaftar, tapi hanya 5 negara yang mereka pilih. Banyak ya, 25 negara sudah mendaftar. Di mana 25 negara itu, termasuklah diantaranya mulai dari Aljazair, Pakistan, Meksiko, Iran, Nigeria, Bangladesh, Venezuela, Suriah, Ethiopia, Bahrain, dan lain-lain. Tetapi beruntungnya kita lihat di sini, Indonesia terpilih dalam 25 negara itu kerana dia pilih 5 negara. Dalam 25 negara itu, dia pilih 5 negara yang untuk bersama dengan BRICS. Ya. Dan Indonesia salah satu negara yang terpilih. Ya. Wow. Luar biasa, guys. Memang bikin membanggakan jugalah BRICS memilih Indonesia. Ya. Namun setelah penilaian ketat, akhirnya hanya 5 negara lah yang terpilih termasuklah negara kita Indonesia. Ya. Aduh, Mimin bangga sekali mendengar memang kabar bangga. Ini. Sahabat bagi-bagi, namun perlu kalian ingat, bahwa ini masih sebatas bocoran, tapi disebutkan bahwa bocoran ini bersumber dari orang dalam yang dapat dipercaya. Masih kabar angin dan ya. Dan jika benar Indonesia terpilih, maka dengan ini, artinya mantap, negara kita dipandang sebagai negara besar dan berpengaruh kuat bagi dunia internasional. Masih kabar angin lagi. Pasalnya pilihan anggota BRICS ini pun, pastinya bukan negara yang ecek-ecek. Apalagi BRICS ini pun kini merupakan saingan kuat dari kelompok negara-negara maju barat, yaitu kelompok G7. Ya, G7 guys ya. Itulah, kalau Indonesia bergabung dengan BRICS, harus juga saya fikir di sini kena, harus juga berhati-hatilah ya. Itu pendapat saya kerana Indonesia mahu juga menjaga hubungan baiknya dengan Amerika ya. Itu yang paling penting sekali lah. Dan dengan banyaknya negara-negara yang mendaftar, maka semakin jelaslah bahwa kelompok BRICS, aliansi BRICS ini adalah sebuah platform global aliansi yang menarik bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama. Khususnya dalam masalah perdagangan internasional dan penyederhanaan pertukaran mata uang. Yang kabarnya kini BRICS pun dilaporkan telah menciptakan mata uang baru untuk mengalahkan dominasi mata uang memarika yaitu dolar. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah benar Indonesia akan dilantik oleh BRICS pada bulan Agustus? Yuk nantikan berita pastinya dari Kementerian Luar Negeri. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Merdeka. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reaksikan tadi, kita semua sudah tahu Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar dan dapat memperkuat kan iaitu kerjasama dengan koordinasi di antara emerging marketing melalui forum seperti BRICS ya. Dan sehingga saat ini kita lihat ya, Indonesia masih mempertimbangkan untuk menjadi anggota BRICS, walau bagaimanapun Indonesia adalah
kita lihat kandidat potensial untuk BRICS kerana sebagai emerging market dan negara muslim terbesar di dunia. China mengakui hal ini guys, terlebih lagi Indonesia berkomitmen terhadap stabilitas global dan ekonomi dunia yang terbuka. Namun guys, BRICS belum memiliki aturan dan prosedur untuk memperluaskan keanggotaannya, dan apa yang kita lihat Indonesia sehingga sekarang masih lagi mempertimbangkan untuk bersama BRICS. Tetapi apabila Indonesia tergabung di dalam anggota BRICS, diyakini dapat membawa sejumlah manfaat baik dari segi politik, ekonomi maupun strategis. Tetapi ya guys, apa yang kita risaukan juga ya, keanggotaan ini juga akan membawa sejumlah tantangan seperti kita lihat perbedaan sistem politik dan nilai-nilai antara negara-negara anggota BRICS serta potensi kita lihat persaingan ekonomi lah. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mempertimbangkan juga dengan cermat langkah-langkah yang akan diambil lah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kerjasama yang lebih erat dan inklusif lah di antara anggota BRICS serta meningkatkan koordinasi dengan negara-negara iaitu emerging market lainnya. Seperti yang kita lihat, iaitu seperti yang ada di dalam kelompok MIKTA, iaitu negara Mexico ataupun Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia, Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas diplomasi dan negosiasi dalam menghadapi dinamika yang kompleks di dalam BRICS itu, dan juga serta memanfaatkan keanggotaan ini sebagai platform untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Itu yang kita harapkan sama-sama. Oh guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung dan menonton daripada Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara submission, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.